Halo, cari iket ini gak ada. Kita mau bikin, mau masak bihun. Bihun yang resepnya simple, enak pokoknya. Buat isiannya tahu isi. Tapi kalau dimakan bihunnya aja sih gak apa-apa. Ini pakai bandonya aja. Dan kerudungku melorot, rek. Oke, cus kita mulai. Apa aja bahan-bahannya? Nah, ini siapkan bihun. Ini bihunnya yang udah direndam. Sayur wortel yang udah diparut. Bawang putih, bawang merah. Nanti ini dihalusin ya, di blender atau di ulek. Garam sama merica yang udah aku ulek ini halus. Bawang pre sama daun bawang yang udah dipotong-potong. Seledri. Sawi. Yang udah dipotong. Yuk, panaskan kompor. Ini tadi udah dikasih minyak dikit ya, nunggu agak panas. Nanti bumbu yang udah dihaluskan di blender tadi dimasukkan sini. Maaf ya, ada suara orang lagi ini karena tetangga sebelah lagi bangun rumah. Jadi gak apa-apa ya. Oke, nunggu panas. Udah kayaknya udah panas ini. Dimasukkan bumbu yang tadi. Sampai harum. Lah. Cet. Aduk-aduk sampai rata. Udah jadi bihunnya. Jamin ini enak. Kalau mau tambah kecap juga bisa. Ini tadi rencana mau pakai daun bawang tapi nggak ada. Ya udahlah. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya.